Halo juragan, selamat siang menjelang sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini aku akan review garapanku esok iki mau guys. Mau review garapan saya pagi tadi. Ini ada garapan lemari. Ada berapa unit, guys? Berapa? 6 unit. Pak, dari pagi dapat 6 unit saja kah? Lambat betul. Pelan. Ya, seperti ini lemarinya, lemari yang diproses di tempat saya bekerja ya, guys. Nanti rencana mau bikin 9 set. Set unit lemari untuk model hanya seperti ini saja, simpel, tidak ribet ya, tidak sekat banyak sedikit karena ini orderan untuk perumahan, jadi untuk size dan bentuk semua sama guys, seperti ini kurang lebih. Jadi nanti untuk satu rumah itu biasa diisi dua ya, jadi diisi dua unit, ini satu, yang sebelah sana satu, ukurannya beda ya, jadi nanti yang sebelah sana itu mau dibikin, mau diisi laci atau tool api ya. Nah, seperti ini proses kami untuk proses perakitan atau assembly. Untuk bahan sendiri memakai hardbot seperti biasa guys, memakai hardbot seperti biasa. Untuk panjang 8 kaki guys, 2400 kurang lebih. Untuk lebar 800, yang ini 800 guys, untuk yang sebelah sana 900. Jadi untuk lebar keseluruhan itu 1700 ya, karena pintu slidingnya sudah jadi kemarin. Untuk model belakang sendiri seperti ini guys ya, model belakang masuk satu papan seperti ini, 20 mili guys, atau 2 cm. Jadi di sebelah sini ada parit atau lubang 5 mm untuk memasukkan papan ini ya. Untuk kaki sendiri memakai plastik seperti ini, seperti biasa di video-video saya yang lain. Ini ada pengunci untuk list depan, list aluminium ya. Masukkan pick, masukkan. Masukannya lah, masukkan. Jadi ini nanti masih ada dipasang gantungan baju seperti ini. Jadi pasang penggantung hanger seperti ini, setengah ya. Aluminium ini bahannya aluminium guys. Gantungannya ada variasi, ada garnish plastik seperti ini. Untuk penahan memakai besi, ada dua skru, ini jelek ini guys karena nampak skrunya, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana saya setting untuk penyetingan drawel ya. Nah, jadi untuk satu paketnya itu satu paket ada dua pasang seperti ini, yang satu sebelah kiri kalau tidak salah 800, dan untuk yang satunya lagi 900. Untuk satu rumah ada dua unit ya guys, satu rumah ada dua unit. Untuk tinggi sendiri 2310 kurang lebih 8 kaki lah. Yes, ini guys garapan kemarin dari minggu kemarin. Dap,
4 9 unit dan ini pun sama nanti bakal 9 unit juga. Untuk bahan sendiri hardbot ya guys. Hardbot seperti ini, ada sudah finishing list edging seperti ini. Untuk motifnya sudah motif kayu ya. Untuk motif sendiri sudah motif kayu seperti ini. Jadi kita enggak perlu nempel plastik PVC ataupun HPL. Untuk merakatkan seperti biasa kami menggunakan sekrup 2 inci guys. Kanggo kanca-kanca sak perjuangan sing durung subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel iki subscribe ya guys. Tombol ono nang kene, ning sebelah kene tulisane Abang. Di subscribe saja karena subscribe gratis. Sing seneng videoku boleh like, nak bermanfaat boleh share sampai ke luar negeri guys.